Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah enggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arieli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih pada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir, kita ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat datang ya. Selamat datang. Kalian semua ya. Insyaallah ya, kita bakal sikat semua video-video yang viral, terupdate, terkini, itu pastinya permintaan kalian juga. Nah, untuk kalian yang pengen menghantarkan kita video, kalian bisa komentar ataupun berikan kita komentar di bawah berserta dengan link ya, berserta dengan video, ataupun kalian bisa terus ke IG kita, The Pakci Official, yang insya Allah di sana kita bakal lihat nanti satu persatu yang mana bakal kita reaksi nanti. Kita akan pilih, kita akan select ya. Insya Allah kalau ada rezeki kita bakal reaksi permintaan kalian ya. Nah, sabar aja dulu guys, banyak banget request orang, jadi kita harus satu persatu dulu guys. Betul. Lagi-lagi kita akan pergi kepada isu-isu semasa dan sekarang ini berkenaan dengan Project Nusantara. Yes, yang mana? Tapi yang berbedanya untuk kali ini kita didatangi daripada ML Studio, ML Studio yang mana channel daripada Malaysia, yang mana judulnya itu bilangnya Project Nusantara, Indonesia akan jadi negara berbeda. Tapi yang beritahu tentang Indonesia akan jadi negara berbeda ini kita nggak tahu lagi latar belakang ataupun backgroundnya. Jadi kita dengarkan sama-sama guys, harus kalian nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap ya guys. Ya, tapi dikatakan yang tukang bahas ini merupakan seorang town planner kalau nggak salah. Maksudnya arsitek juga. Dia bagian town planning. Master planning gitu. Maksudnya developer gitu ya. Iya, benar. Guys, jadi guys, ini suatu ilmu dan juga suatu edukasi yang sangat bagus. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3 2 1 and go. Go. Salah satu ikon projek di Indonesia ini adalah Nusantara lah. Tapi mereka ada berbagai pusat ekonomi lain. Contohnya kita ambil Bali lah. Bali dia ada ikon dia sendiri sebagai pusat wisata, pelancongan mereka. Dan projek that branding yang sebegitu. Macam tu juga marketing. Jakarta dulu sebagai pusat perekonomian. Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada, dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Itu cara dia untuk menangani jurang ekonomi antara wilayah dia. Saya percaya Jakarta akan terus mempunyai peranan dia. Tetapi dia nak expand the road. Itu jangka masa panjang, of course. Itu antara potensi-potensi yang mereka telah berfikir daripada sekarang. Macam tu juga Malaysia satu waktu dulu. Bila kita ada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita bangunkan Putrajaya. Orang lain pun kata mengarut dan sebagainya. But it happened. Dia mengembangkan potensi ekonomi kepada tempat-tempat lain. Dan itu memberi satu niche area. Pusat pentadbiran kita adalah Putrajaya. Pusat ekonomi kita di Kuala Lumpur. So, dia memberi peranan yang berbeza. Kita ada idea sebegitu. Contohnya Cyberjaya lah. Satu dulu sebagai pusat multimedia super corridor. Tapi pelaksanaan implementation dia gagal lah bagi saya. Tetapi idea tu ada. Tapi berapa signifikannya kalau kita bincang tentang Nusantara atau sebagai pusat ekonomi, ia juga menggambarkan bagaimana foresight dia.
bagaimana Indonesia sekarang ni berfikir jangka masa panjang. Saya nak bagi beberapa simbol lain lah, kata bagaimana Malaysia dulu pun, bila Malaysia mencanangkan nak buat KLCC, orang kata ni membazir besar. Saya pada jiwa muda saya pun fikir masa tu macam tu juga. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya adalah satu penjenamaan kepada negara. Dia memberi landmark, signal kepada negara-negara luar bahawa Malaysia ni boleh membangunkan infrastruktur sebegitu, moden sebegitu, gas sebegitu, dengan facilities yang dikaitkan dengan Petronas dan sebagainya. So that is a symbol bahawa Malaysia ini ada potensi untuk berkembang, ada teknologi dia. Macam tu juga Formula F1. Bila kita bangunkan, orang mengadu kata benda tu kata wastages dan sebagainya. Tetapi Formula 1 ini dia bukan semata-mata racing kereta. Dia adalah satu konsep untuk kita menguji kemampuan jentera kita, pembangunan kejuruteraan kita dalam konteks otomotif dan sebagainya. Ya, kita nak test satu inovasi baru, teknologi baru, itu signifikan. Macam tu juga lima. Apabila dia dibentuk, dia bukan semata-mata satu exhibition, tetapi dia jadi satu hub kepada teknologi ketenteraan yang terbaru. Dan dalam konteks teknologi, the most advanced technology would be military. Jadi kalau kita nak tengok yang paling hebat, yang paling banyak investment dalam negara-negara maju, mereka akan invest kepada militarization. So itu sebenarnya menjenamakan negara. Saya rasa itu juga konteks yang berlaku di Nusantara. Mungkin bagi saya, mungkin mereka juga belajar daripada kita. Tapi kita tak belajar dengan diri kita sendiri. Yang mana di situ mereka bercakap tentang ekonomi baru di Nusantara itu. Bercakap tentang autonomous vehicles, autonomous public transport, ya, AI technology, data center, smart building, green city. Semua itu memberi gambaran dan cuba menjenamakan Indonesia, kata ini adalah negara masa depan. Dan kesan daripada itu, of course, dia cuba mempengaruhi interest, minat kepada investor, pelabur-pelabur. Dia kata, wah, ini bukan the backward city yang kita bayangkan dulu. Ini bukan negara rasuah, ini bukan negara kampung, bukan negara yang terkebelakang. This is negara ASEAN yang bercakap tentang ekonomi masa depan, teknologi masa depan, dan ini adalah negara yang lebih efisien untuk pelaburan itu berlaku. Bagi saya, jika model itu dibina dan berjaya dibina sedemikian dengan pasaran mereka yang sebegitu luas di Indonesia, rakyat mereka sebagai consumer yang besar, maka bagi saya dia akan merevolusikan Indonesia. Dan it is coupled dengan beberapa usaha lain, contohnya bagaimana mereka merevolusikan pendidikan mereka pada hari ini. Pendidikan berdasarkan kreativiti murid daripada semata-mata nak cakap tentang exam oriented ataupun model-model yang kita cuba dan tidak berjaya. Bila saya dengar kata Malaysia duk bising kata kita punya pendidikan PDPR, pendidikan atas talian ni gagal, bagi saya ni satu masalah yang cukup besar. Because the whole direction of the global society is moving to that direction, dan kita mengisytiharkan kita gagal. Kita menjenama negatifkan negara kita. Apa kualiti high learning kita? Setakat kita nak melahirkan lebih ramai banyak lecturer yang masuk jurnal-jurnal, tetapi tidak ada impact kepada society, dia tidak memberi makna apa-apa. Saya rasa salah satu daripada design planner atau arkitek yang Malaysia membangunkan Nusantara itu pun daripada Malaysia. Sekarang ini pula dengan berbagai investor-investor baru, dengan ekonomi baru yang mula muncul di Indonesia, kumpulan-kumpulan yang merasa mereka tidak ada opportunity dengan di Malaysia akan pergi ke sana. Andai kata kita punya pendapatan terus-menerus tidak berkembang, macam mana kita tengok, simple lah, apabila rakyat Malaysia ada yang pergi ke Australia untuk petik apple, bukan soal jenis pekerjaan tu yang dilihat, tetapi kerana pendapatan yang lebih lumayan, dan mereka tahu kesukaran kat sana pun cukup besar, tapi mereka memilih. Itu akan terus berlaku dalam negara ni. Bagaimana kita tengok sebagai contoh mudahlah, bagaimana lebih ramai rakyat Malaysia ke Singapura untuk mencari pendapatan. Itu bagi saya menunjukkan kegagalan kita untuk mewujudkan ekosistem yang memberi pendapatan yang lebih baik, terutama pendapatan yang sesuai dengan kos sara hidup dan inflasi yang semakin meningkat. Wow, pedas juga ni. Nah, bukan apa yang macam seperti yang dikatakan tadi oleh Nizam Mashhar, di mana semua itu memang kenyataan dan realiti yang sebenarnya yang berlaku. Maksudnya adakah realitas. Ya, ini maksudnya daripada pandangan Malaysia sendirilah. Malaysia sendiri bila melihat kepada sesuatu bahagian tenaga pengajar lah, tapi mereka bukan ke arah ke depan, malah ke arah ke belakang.
Maksudnya? Maksudnya kamu bukan harus klarifikasi itu, Pak Cik. Ah, maksudnya bukan menuju kepada kemajuan yang sebenar. Yang seperti yang dibincangkan oleh Nizam Mashar tadi. Dia memberitahu macam beberapa program itu tidak sepatutnya dilakukan sedemikian. Nah, sebab itu akan menjadikan sebuah pendidikan itu menjadi backward. Bukan aku ada satu kata-kata forward yang daripada dia tadi yang membuatkan aku tertampar juga. Yang mana dia mengatakan, orang lain belajar dengan kita, tetapi kita enggak belajar dengan diri kita sendiri. Wah, itu wah. Lebih kepada sombong amat. Sombong amat, guys. Ya, gitu ya. Iya, betul. Nah, kenapa enggak belajar daripada diri yang udah kita pelajari itu, yang kesilapan lalu, tapi enggak belajar tentang kesilapan itu, ya kan? Tetapi sebenarnya apa yang dia ingin beritahu, Project Nusantara ini adalah sesuatu yang sangat bijak, kebijakan yang sangat bagus, yang harus kita lihat dan contohi sebenarnya. Itu sebenarnya yang dia pengen beritahu kepada kita, guys, ya. Yang mana Indonesia akan jadi negara yang sangat berbeda, ya. Dari dan, segi perekonomian, dari segi perusahaan, bisnis, dan juga pastinya menjadi salah satu tempat yang sangat menjadi tumpuan buat pelabur-pelabur, ya, guys. Yang mana dia sendiri mengatakan tadi, pelabur di dalam Malaysia juga, kalau di dalam Malaysia ini nggak berkembang ekonominya, pastinya pelabur-pelabur ini akan pergi ke Project Nusantara ini, guys, ya, akan memberikan keuntungan lebih lagi kepada project ini. Itu yang luar biasa. Maksudnya kebijakan dari Indonesia itu harusnya dicontohi oleh Malaysia itu sendiri juga, ya. Begitu, guys. Ya, seperti dibilang tadi, macam bila kita membangunkan F1 itu, katanya membazir. Bangunkan KLCC, katanya membazir juga. Begitu juga yang berlaku di Project Nusantara. Pasti ada mulut-mulut yang berbicara tentang pembaziran itu. Seperti ya, benar. Seperti ini, paling terdekat sekarang ini MotoGP Mandalika. Ya, Mandalika, guys. Tetapi sebenarnya itu adalah branding. Brandingnya branding di Lombok. Seperti, yes, branding, guys. Untuk negara, untuk sesebuah negara, branding itu penting, ya. Kita harus memahami. Untuk memperlihatkan sesuatu tempat di mata dunia itu, kita harus marketing dan juga branding kan sesuatu tempat itu biar menjadi internasional, kayak gitu. Bukan hanya untuk menarik wisatawan-wisatawan lokal ataupun ya setempat saja, kayak gitu, ya kan. Nah, ini sebenarnya apa yang dibuat oleh Project Nusantara ini, guys, sebenarnya satu kebijakan yang sangat luar biasa sebenarnya, ya. Sehingga seorang research, ya, dia tadi seorang research, ya. Ya, dia betul-betul seorang penilai, ya kan, gitu. Dia seorang International Development Research Institute, maksudnya International Development Research, ya, guys. Yes, orang-orang pakar lah dikatakan. Ya, pakar ekonomi. Orang ahlinya lah, ya. Kita mengambil dan memetik daripada kata-katanya tadi, ya, guys. Ini bukan dari mulut kita, tapi kita cuma membahas tentang apa yang pengen disampaikan, kayak gitu, ya. Yes, sebenarnya bila dia memberikan penjelasan tadi, baru kita nampak dengan jelas. Seperti contoh dia menggunakan Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Putrajaya kan merupakan pusat pentadbiran Malaysia yang baru. Tetapi Kuala Lumpur menjadi ekonominya masih. Dulunya sebagai pusat pentadbiran, tetapi pindah ke Putrajaya. Begitu juga di Jakarta. Jakarta sebagai pusat sekarang ini. Tapi mereka Bali sebagai tempat wisata. Betul-betul. Dan juga IKN ini sebagai tempat yang kantor-kantor sebagai pentadbiran. Betul. Terusnya Jakarta akan 100% sebagai pusat ekonomi. Maksudnya sekarang ini, guys, dia Indonesia udah membangun beberapa tempat berbeda dengan departemen yang berbeda juga. Yes. Tetapi itu sebenarnya menyeluruh. Sebenarnya, ya kan, dia akan memberikan hasil di sini, penghasilan di sini, dan penghasilan di sini. Yes. Wah, luar biasa, guys. Maksudnya itu ada sebenarnya fokus setiap tempat itu. Yes. Kita udah mulai memahami juga, ya. Bijak. Sangat brilian Indonesia, good, ya. Jadi untuk Malaysia juga, ya, kedepannya kita ingin bertahu juga Sabah juga bisa menjadi tempat wisata, ya. Jadi harusnya Malaysia ini di Sabah, ya, Sabah terutamanya, ya, harus di naik taraf lagi lah, ya. Itu jujur aja, ya, karena sudah ada Kuala Lumpur, sudah ada Putrajaya, dan seharusnya harus fokus dan juga memperlihat lagi kepentingan Sabah itu sendiri. Sabah itu di Malaysia lah, ya, guys, ya.
Jadi guys, lagi bahagian contoh ni sebagai contoh Indonesia ini, ya, jujur, ya. Jangan kita jangan kita jadi seperti kata-kata Nizam Mashar tadi, ya. Nizam Mashar. Mana bilangnya orang lain ambil pengalaman daripada kesilapan kita, tetapi kita enggak ambil daripada kesilapan kita sendiri. Yang mahal, guys. Jadi guys, yang ini enggak perlu dibahas panjang, kita juga bukan ahlinya, ya guys. Betul. Sebagai seorang rakyat dan juga seorang orang yang reaksi kayak gitu, ya. Jadi guys, begitu saya untuk kali ini, ya, Pak Cik, ya. Yes, itu sebarang kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment atau berapa setan dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, jadi apapun yang dari keluar dari mulut kita, ya, kalau ada tersalah kata, bahasa, ya, kita minta maaf, ya, guys. Karena itu adalah pendapat, ya, beda pendapat juga bagus. Kalau kita ada kesalahan, ya, kita minta maaf. Jadi mungkin itu saya untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.